Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial, yaitu cara bayar tagihan Akulaku lewat aplikasi Dana. Nah, untuk Anda yang belum mengetahuinya, silakan aja simak video ini sampai selesai. Untuk langkah yang pertama, silahkan kalian buka aplikasi Akulaku kalian. Kemudian langkah selanjutnya silahkan klik di bagian menu keuangan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian klik di bagian cek tagihan. Nah, di sini ada tagihanku ini adalah sebesar Rp70.000 ya. Langkah selanjutnya silahkan klik di bagian lunasi sekarang. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita klik di bagian bayar sekarang. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini bisa kalian pilih untuk metode pembayarannya. Kalau untuk lewat Dana, di sini saya biasanya memakai bank BNI. Kita klik bagian BNI. Oke, maka di sini ada nomor virtual akun ya. Di sini silakan aja kalian klik aja di bagian salin. Kemudian untuk langkah selanjutnya silakan kalian buka aplikasi Dana. Kemudian silakan klik di bagian kirim. Kemudian di sini klik di bagian kirim ke bank. Kemudian tambah rekening baru dan silahkan di sini kita pilih atau kita cari di bagian bank BNI. Kita tulis aja di pencarian biar cepat. Ini dia BNI Bank Negara Indonesia, kita klik. Kemudian masukkan nomor virtual akun yang tadi kita sudah salin, kita tekan. Kemudian kita tempel. Oke. Langkah selanjutnya silahkan klik di bagian simpan dan lanjut. Maka silahkan kalian isikan jumlah cicilan kalian atau berapa cicilan kalian. Di sini cicilan saya Rp70.000. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini boleh kalian isi catatan boleh tidak. Di sini saya tidak menulisnya. Langsung saja silahkan klik di bagian bayar. Kemudian masukkan PIN Dana kalian. Media pembayaran berhasil. Oke, sekarang kita buka aplikasi Akulakunya untuk lihat apakah benar-benar berhasil atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya silahkan klik di bagian cek tagihan. Maka bisa kalian lihat sekarang tagihannya sisa tagihan 0 ya. Karena kita sudah membayarnya tadi lewat aplikasi Dana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.